What's up everybody, welcome back to Cheeto Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan kali ini kita bakal membuat rumahnya Ipul, guys. Daripada banyak cincong, langsung aja kita mulai ya guys ya. Oke guys, so ayo kita mulai guys ya. So, jika kalian di bullet board sini, di sini ada trapdoor. Dan jika kalian lihat trapdoor ini, dia menuju ke bawah ya guys ya. So, jika kita lihat ke bawah, kita bakal ngelihat boom, ada tempat kosong di sini ya guys ya. So, jadi tempat ini bakal menjadi kandang ya guys ya. Atau kayak seperti rumahnya Ipul ya guys ya, ada di terletak di bawahnya rumah gue ini. So, ups, kok gue jadi jatuh. So, gue bakal naruh kayak seperti grass di sini lah. Di sini wallnya ntar bakal gue taruh ini birch wood. Gue udah ngeplik, udah ngepick grass block. Jadi bagus lah. Pakai silk touch gue ya guys ya, selembut Ipul. Dan gue juga ada bikin diamond pickaxe yang normal. Itu buat gue level 30. Ntar gue mau enchant biar dapet fortune ya guys ya. So ya, yeah, ayo kita mulai guys ya. Oke, barang sudah siap, jadi kita mulai aja guys ya. So, gue lupa bilang, ini udah gue taruh painting ya guys. Jadi ruangan ini kayak agak lebih rame ya guys ya, lebih bagus. Terus banyak yang kalian minta TV ini dipindahin satu buat taruh di sini. Dan di sini gue taruh radio, cuman gue belum ada bahan buat radio ya guys ya. Dan di sini juga bakal jadiin gaming room. Jadi gue bakal mikir itu buat di episode selanjutnya guys ya. Tapi gue belum tahu apa bakal ngelanjutin ruangan sana juga di episode selanjutnya. Jadi stay tune aja ya guys ya. Gue juga lupa bilang kalau gue ada upgrade backpack gue ke diamond. Jika kita lihat sini semua barangnya. Dan gue juga ada sempat mining, mining banyak juga ya guys ya. So ya, yeah, bagus lah itu. Soalnya kalau gue bikin episode mining, kadang kalau gue record terlalu lama, ininya sound dari Minecraft-nya itu bakal ngedelay, sama juga suara gue seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya ya guys ya. Beberapa dari kalian juga menyadari kalau soundnya agak delay. Itu karena kalau ngerecord terlalu lama, efek sampingnya gitu, gue nggak tahu kenapa juga. Cuman ya gitu deh. Jadi gue nggak terlalu mau ngerecord lama-lama tiap satu kali recording ya guys ya. Makanya gue selalu tiap, mungkin tiap 15 menit gitu gue matiin recordingnya terus record ulang di file yang baru. So, ayo kita masukin grass ke sini. Sepertinya kurang grass ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ngepick itu kapanpun kita mau. So, ini harusnya gue ilangin satu. Ini taruh lebih ke atas ya guys ya. Taruh di sana mungkin ya. Aha, mantap banget. Jadi ini biar sedikit ada tema buat binatangnya yang bagus ya guys ya. Karena gue punya surprise buat kalian di akhir episode ini ya guys ya. Karena kita kedatangan ini ya, orang baru. Bisa dibilang orang lah ya. Orang baru di keluarga keluarga Ipul kita ini. So kita lihat ntar aja ya guys ya. Sampai akhir episode ntar gue bakal kasih tahu siapa yang bergabung di keluarga Ipul kita. Ya harusnya sih cukup ya guys ya buat selesain ini bagian bawahnya atau bagian tanahnya ya guys ya. Ini gue makan omelet, gue minta omelet sama si Miu, Miu Feox. Ya karena gue belum ada farm ya guys ya. Mungkin next episode kita bakal bikin farm, karena farm itu crucial banget ya guys ya. So, buat bagian dinding seperti yang gue bilang tadi, gue bakal naruh birch wood. Jadi gue harus ini motong semua ini atau ngegali semuanya ya. Walking home in the morning light, you're the one thing running through my mind. Could this be the start of something good? Something good.
Okay guys, jadi buat bagian wall sudah kecuali belakang ini, ayo kita benerin ya. Karena OCD. So, itu juga taruh juga. Dan ladder juga. Oops. Why did I do that? Dan yep, selesai bagian. Sekarang tinggal bagian atas ya, guys. Ini gue gak sampai selesai masukin woodnya ini karena gue pingin bikin seperti gimana bilangnya ya guys ya, model cave gitu. Jadi gue pingin bikin kayak buletan gitu, tapi di Minecraft gak bisa bikin bulat ya guys ya. Kayak mungkin kayak gini, kalau bisa dilihat kayak gini, terus ginilah pokoknya akhirnya bulat gitu loh. Biar seperti kayak waktu gue naikin manticore-nya kayak keluar dari cave gitu. Ya kalian ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti ya ya udah. Maafkan aku guys. Tapi ya gitulah guys ya. So gue bakal bikin seperti buletan entrance gitu. Tapi mungkin off cam ya guys ya, karena gue perlu mikir dulu seperti gimana buletannya. Dan sekarang tinggal naro ini aja, wood-nya aja. Wow. Seharusnya sih nggak apa-apa ya guys ya. Kayak ini bagian kitchen yang belum jadi ya guys ya, soalnya gue bakal taruh blok di atasnya jadi nggak bakal terlalu kelihatan ya. Dan kita juga pakai birchwood jadi nyatu lah sama warna putihnya. Karena gue planning naruh di kitchen itu lantainya itu pakai ini ya guys ya, quartz ya guys ya. Tapi sekarang gue perlu nyari ini. Nge-enchant pickaxe fortune dulu biar gampang nyari ini ya guys ya, nyari quartz-nya guys ya, karena nyari quartz itu gampang cuman dapatnya dikit banget guys. Itu aja masalahnya. So, iya yeah, kita bakal simpen bagian kitchen itu buat episode lainnya. Oke okay, guys. You gave it up. Before you even tried, before you even gave it a shot. So why should I feel helpless? Why should I feel useless now? So find another way to get into my arms, to get into my heart again. 'Cause why should I feel helpless? Why should I feel useless now? Nobody's ever gonna hold me down. The night is young and we're free. Nobody's ever gonna throw me down. There's nothing left you can say. Nobody's ever gonna hold me down. The night is young and we're free. Oke, jadi guys ya. So, bagian sini jadi sini gue mau taruh fence. Warna itu tidak mengaruhi kalau fence gate. Jadi enggak apa-apa. Posisi gue masih punya okay, spruce, mainlah spruce. Kalau enggak salah kayak gini ya. Yep, fence gate. 3 kayaknya cukup. Terus kita bikin itu gate dan fence. Oke, kita bakal taruh di sini taruh gini kah? 1 2 3. 1 2. Nah, pas kayaknya deh. Manticore sih kayaknya nggak bakal ini ya guys ya, nggak bakal terbang ya kalau udah di tame gitu. Cuman gue baru nyadar bagian sini belum gue taruh ya, jadi terpaksa gue harus mencari yang namanya birch wood.
Okay guys, kalau nanti pas kandang ini jadi, kita langsung bakal memperkenali ya siapa saja anggota baru di keluarga kita. So, boom, 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 boom. Tet, 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 tet. Okay, jadi buat sekarang ya guys ya, buat sekarang udah jadi ya guys ya, ini kandang ya, mungkin nggak terlalu perfect amat, cuman bisa lah ya. Jadi gue ini, gue bakal benerin dulu penempatan torchnya, biar lebih enak dilihat. So, yep, udah jadi ya guys ya. Mungkin nih cari tengahnya ya guys ya. Di sini tengahnya juga. Okay, jadi kandang kita udah jadi. Sekarang tinggal mencari kita bakal memperkenali anggota baru kita ya guys ya. Jika dilihat di tangan gue sekarang ada pet amulet warnanya biru kristal ya atau buletan ya. Jadi ada sesuatu di dalamnya. Karena Ipul ada di sini dan pasti ada sesuatu ya di dalam pet amulet ini ya guys ya. So, ayo kita perkenalkan anggota baru kita. Boom, Pico. Woo, dialah seorang sebuah scorpion, seekor scorpion. Dan gue nemuin ini di belakang rumah gue ya guys ya. Ada scorpion, terus di pundaknya ada anaknya ya guys ya. Dan karena itu scorpion gue bunuh, keluar anaknya guys ya. Dan anaknya itu jadinya pet scorpion. Jadi makanya kayak gue kira scorpion itu dari telur ya guys ya. Taunya dari ini, dari bunuh itu keluar anaknya itu langsung jadi pet kita guys ya. Jadi gue tungguin sampai dia gede, sekitar setengah jam kayaknya baru dia jadi gede. Dan iya, akhirnya dia jadi gede. Dan gue namain Pico ya guys ya. So, kalau ini scorpion itu dia bisa naik blok ya guys ya, which is bagus banget. Dan gue jatuh. Kita lihat ini guys ya. Wop, 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 wop. Dan dia naik guys. Gila gak sih? Dan ini kalau misalnya mau naik gunung ini memang the best ya guys ya. Tapi sayangnya kita belum gak ada gunung buat dinaikin. Jadi kita bakal taruh di sini. Dan ya, yeah. Woo. Bagus ya Pico ya. Jadi kamu diam di sini ya Pico. Pico. Dan ini dia koleksi gue. Selama gue offline, nah selama gue nggak upload atau off camera, gue banyak ketemu manticore. Dan jika kalian tebak manticore apa yang gue dapetin, saya lihat di sini ada tiga egg. Di sini ada snow manticore. Jadi snow manticore egg itu manticore yang warna biru, tapi gue udah punya. Dan dua ini ada dua manticore ya guys ya. Ayo kita lihat dan boom, dark manticore, berarti manticore yang hitam ya guys ya. Dan di sini juga ada manticore egg atau manticore warna hijau ya guys ya. So iya, yeah. Jadi gue punya dua manticore lagi yang bisa ditambahin. Gue bakal nentuin nama dari dua manticore ini dari kalian ya guys ya. Tolong guys, jika kalian punya ide nama buat dark manticore dan green manticore gue, silahkan komen di bawah ya guys ya. Tapi secara spesifik ya guys ya. Kalau misalnya kalian misalnya pingin pingin namain dark manticore gue Young Lex misalnya, kalian ini ya guys ya, beritahu misalnya di komen, bang namain dark manticore-nya itu Young Lex itu, biar kalian biar gue tahu yang kalian beri nama itu di manticore yang mana ya guys ya. So ya guys, itu saja ya episode hari ini ya guys ya. Sorry ini agak sebentar episodenya, karena cuman segini doang waktu yang bisa gue luangkan pada hari ini ya guys ya. Karena gue ada ulangan matematika besok, jadi mampus gue kalau nggak belajar. So ya guys, thank you so much for watching ya guys ya. Jangan lupa like jika video ini sangat menghibur Anda, dan dislike jika video ini sangat membuat Anda
marah atau merasa nggak enak lah guys ya. So guys, thank you so much for watching dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Eh, Piko, say dadah dong. Dan lu juga Ipul, say dadah dong. Oke, okay, dadah guys.